Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Santo Berita teman. Pada kesempatan kali ini adalah mau sarapan nih teman-teman. Menunya sangat istimewa, sangat spesial. Ini daging yang didapat kemarin teman-teman dari bantuan kemarin. Dan ini adalah lalapan gubis. Dan di bawahnya sini ada kecambah, nasinya tiwul, mantap. Ini Mae baru mandi, saya tadi juga baru mandi, itu masih ngambil nasinya teman-teman. Yes, langsung aja bismillahirrahmanirrahim, sambil menunggu Mae. Mantap banget teman-teman. Sebenarnya yo karo iwak jadi rotok bosen sini, pengen sayur-sayuran tapi olehnya yo iwak. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya lek apa yo jenis daging-daging seperti ini teman-teman ya, kalau nggak dibangin dengan sayur tuh malah bahaya. Bikin kolesterol. Tapi yo piye neh, dapat lagi yo daging malan. Dan dek kowe dek kulkas cuci ene ayam. Memang dadi lagi. Ya makannya sih enak, cuman tuh efeknya tuh loh temen-temen yang nggak bagus. Kolesterol naik kemarin ke Julino, kemarin darah tinggi. Ini timbulnya bukan panenannya sendiri teman-teman, panenannya sendiri tuh masih belum digilingkan tuh, yang ada di belakang tuh teman-teman, belum ada tukang giling lewat. Pak Yanto mulai. Yang mulai nih ramah selepnya. Ini yang karak dikasih orang beberapa hari yang lalu. Terus lama kita teman-teman, agak lama. Ini mau tau kalau beli lipen ini jenisnya apa tuh sini? Hey.
Sambal lain. Kita kena kaya cik-cik macam kecil monggo teman-teman mau ikut gabung harapan. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Warung tenang, Lur. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak ya yang sudah selalu support mendukung Mas Anto Blitar dan Mae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.